Dia berbaju orange. Habis ini. Bukan korupsi dalam rangka jabatan di pemerintahan Kota Tanjung Balai pemerintahan tahun 2019 di mana kami beberapa waktu yang lalu menyampaikan pada Menteri Limbit untuk memberikan sejumlah uang Rp 200 juta kepada MSA dan langsung ditindaklanjuti oleh Saja Limbit dengan menelpon MSA dan kemudian langsung disepakati 49 orang saksi dan juga menyita diantaranya uang sejumlah 100 juta rupiah sehingga tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka YM untuk 20 hari pertama bulan April 2021 dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah MSA, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016 sampai dengan 2020. Pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 dan penahanan tersangka juga tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan dan di pemerintah Kota Tanjung Balai tahun 2019. Tindak pidana dimaksud apabila selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap IM Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai. Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal Jangan lupa subscribe ya!